Abdul Aziz itu dia tanya. Dia tanya umara, dia tanya ulama dan sebagainya. Dia kata apa? Wahai Umar, kata Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi, jadilah engkau bapa kepada orang muda. Seorang pemimpin, dia kena jadi bapa kepada orang muda. Maksudnya, bentuk kasih sayang pada rakyatnya yang muda-muda, dia pergi jumpa sebagai seorang ayah yang kasih kepada anaknya. InsyaAllah. Kalau pergi bagi perintah, memang orang tak mau ikut. Sangat mudah. Kita hari ini marah ke anak kita. Pergi semayang. Kita tak semayang lagi. Tengok kita yang ustaz. Pergi semayang. Dia pergi dah. Dia pergi. Tapi pergi dalam keadaan dia gerak. Dia pergi gerak. Dia pergi terpaksa saja. Dia pergi bukan atas rasa rela hati. Tapi terpaksa. Dan apa yang kita akan dapat balik bila dia besar? Tu tengking jugalah. Sebab kita bagi dia tengking, maka dia balik tengking lah. Cuba kita kata adik, jom ismayah. Habis. Sebab tu Rasulullah, kenapa orang ikut agama dengan dakwah Rasulullah? Kenapa orang suka pada dakwah Rasulullah? Sebab Rasulullah memberitahu dengan nada kasih dan sayang. Dia tak bagi perintah. Dia tak kata itu, dia tak kata ini dah. Dia pergi cerita secara perlahan-lahan dengan rasa kasih dan sayang. Ya? Sebab tu